Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini dituliskan oleh George R. Knapp. Buku ini menceritakan atau menyatakan arti sebenarnya tentang kehidupan Kristus yang bukan sekedar cerita, tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Memandang pelayanannya di bumi dan di surga akan menuntun kita hari demi hari semakin menyerupai karakternya. Oleh sebab itu, pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama, kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-353, judulnya Kita Mempunyai Seorang Pengantara. Kita mempunyai seorang pengantara. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita mempunyai seorang pengantara. Inilah gagasan sama seperti kemarin yang mengatakan bahwa Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka yang datang kepadanya. Ibrani 7 ayat 25. Kedua ayat itu sesungguhnya mengacu kepada hal yang sama. Dia adalah pengantara kita. Jadi kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus. Bagaimana kita dapat dihubungkan dengan Bapa yang di surga? Bagaimana Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah memberikan begitu banyak hal yang harus kita tiru sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seringkali mungkin banyak tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi bila mana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Maka kita akan merasakan sesuatu yang beda, merasakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan atau yang tidak pernah kita sangka. Tetapi di dalam 1 Yohanes kita menemukan sebuah sambungan dan pengisi arti pengantara yang dimaksudkan dalam Ibrani 7 ayat 25, konteks 1 Yohanes 2 ayat 1 dengan pernyataan bahwa Yesus pengantara kita adalah masalah dosa. Ayat yang sama memberitahu kita bahwa kehendak Tuhan adalah kita tidak berbuat dosa. Itu baik-baik saja, tetapi Yohanes sebagaimana para penulis kitab suci yang lain mengetahui bahwa semua orang berbuat dosa, walaupun maksud mereka baik dan berusaha menjadi ideal di mata Tuhan. Itulah mengapa di dalam beberapa ayat sebelumnya dia menulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita menemukan keterus terangan yang sama di ayat 10, di mana sang rasul menyatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kedua ayat itu mengampit ayat 9 yang dengan jelas dan sederhana menyatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu adalah setia dan adil. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Itulah janjinya. Tetapi biarlah kita terus mau diajar, kita terus mau
berubah ke arah yang lebih, ke arah yang lebih baik. Menjalankan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di akhir zaman ini, setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Dia tidak ingin ya umat manusia ini lebih dekat kepada Tuhan. Karena dia ingin memporak-porandakan dunia ini dengan begitu banyak penipuan-penipuan yang dijalankan. Tetapi kembali lagi, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menganggap, oh saya ini benar, saya ini baik-baik saja, tidak ada yang salah di dalam kehidupan saya. Kita harus berhati-hati karena kita menipu diri kita sendiri. Karena kita dikatakan kita manusia-manusia yang lahir dalam kegelapan. Oleh sebab itu, bagaimana sinar itu dapat menerangi kehidupan kita? Ya dengan setiap nasihat-nasihat firman Tuhan. Maka itu akan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Dan orang lain juga dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga dapat mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah terang-terang itu selalu kita pancarkan. Yohanes seorang yang realistis. Dia tidak berkata secara tidak langsung mengenai keberdosaan manusia. Mengakui dosa-dosa kita adalah perbuatan yang benar dan cara yang harus kita tempuh daripada menyangkal. Ya, jadi mengakui dosa-dosa kita adalah perbuatan yang benar daripada kita menempuh untuk menyangkal. Di dalam konteks itulah Yohanes berkata bahwa orang-orang berdosa mempunyai seorang pengantara kepada Bapa. Konteks itu juga membantu kita mengerti arti pengantaraan Yesus. Apabila kita berada di bawah kuasa Roh Kudus yang membuat kita mengakui bahwa kita berdosa, maka para pendosa akan penuh keberanian menghampiri takhta Tuhan dengan doa pengakuan dan pertobatan. Yesus, penakluk yang sudah bangkit, menjelaskan kepada Tuhan bahwa mereka sudah menerimanya dalam iman. Pada saat itu dia berdua dengan Bapa bersedia mengampuni orang berdosa yang menyesal dan bertobat berdasarkan pengorbanan yang mendamaikan dari Kristus yang dilakukannya di atas kayu salib. 1 Yohanes 2 ayat 2. Jadi bagaimana Yesus sudah mengorbankan dirinya. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Dia menderita sebagai manusia. Dia sedih sebagaimana manusia. Dia bersuka cita sebagaimana manusia. Yesus sebagai pengantara kita kepada Bapa telah mengalami begitu banyak penderitaan di dalam kehidupannya. Penderitaan yang Yesus alami belum pernah kita rasakan itu di dalam kehidupan kita. Penderitaannya tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan saat ini. Yesus saja bisa melalui itu, dia sebagai manusia. Oleh karena Yesus selalu bergantung kepada Bapa-Nya yang di surga. Begitu pula dengan kita. Kita pasti akan disanggupkan untuk menjalani kehidupan kita. Untuk membawa terang-terang kebenaran walaupun banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi biarlah kita terus memandang kepada Tuhan, maka pertolongannya pun akan menjadi bagian masing-masing kita. Di dalam setiap pelayanan kita di dunia ini, mungkin seringkali kita menghadapi hal yang membuat diri kita, buat apa saya melakukan ini? Yang mungkin membuat diri kita putus asa. Tapi biarlah firman Tuhan kembali menguatkan masing-masing kita. Kembali memberikan kita pengharapan di dalam Yesus. Bahwa Yesus akan menyanggupkan kita untuk menjalankan pelayanan kita di dunia ini.
Dan di sini katakan, Yesus penakluk yang sudah bangkit menjelaskan kepada Tuhan bahwa mereka sudah menerimanya dalam iman. Biarlah setiap hari kita selalu datang kepada Tuhan, membacakan setiap firman-Nya. Mungkin tantangan, setiap masalah yang kita hadapi itu akan semakin memurnikan iman kita untuk terus bergantung kepada Bapa kita yang di surga. Inilah yang menjadi pergumulan saya pribadi dan juga menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain sehingga kita boleh dikuatkan. Biarlah kita saling menyemangati, saling membangun satu dengan yang lain. Kita mempunyai seorang pengantara. Dia sanggup kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri takhta. Dan kita meninggalkan kehadiran Tuhan dalam keadaan telah diampuni dan dibersihkan. Amin. Jadi kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus. Yesus itu sanggup dan kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri takhta. Dan kita meninggalkan kehadiran Tuhan dalam keadaan telah diampuni dan dibersihkan. Oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita terus memancarkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Yesus sudah memberikan contoh yang begitu banyak, contoh-contoh yang harus kita tiru. Mungkin banyak daripada firman Tuhan ada contoh-contoh yang tidak baik. Baik itulah menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak mengulanginya lagi. Biarlah kita mengambil sisi positifnya, kita hidupkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kita akan mendapatkan kedamaian surga itu. Maka di depan nanti kita akan mendapatkan kemenangan sebagaimana Yesus. Yesus melewati begitu banyak ujian. Banyak sekali ujian di dalam kehidupannya. Pergumulan-pergumulan yang Yesus lalui, Dia lalui itu dengan penyerahan sepenuhnya kepada Bapa-Nya yang di surga. Ya. Di sini katakan 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kembali lagi ayat kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi begitu luar biasanya kasih Tuhan bagi masing-masing kita. Tuhan masih memberikan sinar matahari untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Yesus masih memberikan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasihnya terus Yesus salurkan kepada masing-masing kita. Biarlah kita juga boleh mengambil bagian sama seperti Yesus. Biarlah pada saat kita datang kepada Yesus, kita datang dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan dengan ketidaklayakan kita. Maka Yesus akan melihat itu dan Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya saudara-saudaraku, kita hidup di zaman akhir ini di mana lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Pada saat hamba-hamba ini datang kepada Tuhan yang mempunyai ladang ini, mereka mengatakan, Tuhan, apakah kita cabut saja lalang itu dari gandum? Tuhan ini mengatakan, jangan engkau cabut, biarkanlah mereka bertumbuh bersama-sama. Nanti pada saat penuaian engkau akan memisahkan lalang itu dari gandum. Lalang itu akan dibuang dan dibakar, gandum itu akan masuk ke dalam lumbungnya. Bagaimana Tuhan masih tetap sabar menanti perubahan kita. Tuhan masih tetap menunggu kan perubahan kita.
Biarlah pada saat kita mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, biarlah kita dapat mengoreksi kehidupan kita masing-masing, sehingga kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang yang tetap mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita menabur? Ya, biarlah kita tabur itu dengan ketulusan hati kita, tanpa memaksa, karena Yesus juga tidak memaksa masing-masing kita. Yesus memberikan pilihan kepada kita. Ya, sebagaimana Yesus berikan itu kepada murid-muridnya dan setiap pengikutnya, Dia memberikan pilihan kepada mereka. Biarlah pilihan-pilihan kita itu datangnya dari Tuhan saja. Ya pemirsa, inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Biarlah kita mengambil komitmen untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, terus memandang Tuhan. Jadikanlah Tuhan sahabat terbaik kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.